Ada 320, Pak. 320, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 18 bulan Safar tahun 1446 Hijrah, bersama dengan 23 bulan 8 2024 2567, kita masuk di dalam baca hadis-hadis dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-324, bab ta'limun nisa, iaitunya mengajar kaum wanita, mengajar orang-orang tino. Yang ada di zaman Nabi, orang-orang tino mari duk mengadu, mari duk royak kepada Nabi. Nabi, bakpo Nabi duk mengajar orang jatah saja. Peluai-peluai orang jatah banyak. Lepas tu, tetulah masa untuk kami. Boleh Nabi mengajar katik. Ha, inilah, pucur boleh hadis ni. Nah, kita akan baca ni. عن أبي سعيد رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنتين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنتين واثنين واثنين واثنين. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 101 dan 7310 dan Muslim 2633. Maksudnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berkata, wahai Rasulullah, kaum lelaki boleh mendapatkan pelajaran darimu. Mana sepanjang saat inilah doa ayat orang datang ni, ya ada peluang sokmo boleh ngaji, tanya dan sebagainya. Oleh itu tentukanlah suatu masa agar kami boleh berjumpa dan engkau boleh mengajar kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wahyu-wahyu gapo, tolong ngajarlah kepada kami. Ni orang-orang tino sebagai wakil lah. Wakil orang tino yang pergi royak kepada Nabi. Maka baginda pun menjawab. Ni Nabi natmai dengan puak-puak dia. Kamu boleh berkumpul pada hari sekian dan di tempat sekian. Inilah janji. Masa tu di tempat tu. Setelah mereka berkumpul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka dan mengajar mereka apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada baginda. Nabi pun mengajar royak-royak banyak kepada orang-orang perempuan. Ini nak ayat katanya ngaji khuh untuk orang perempuan. Ada juga dalam Islam, ia kadang-kadang kalau capur, tino jatuh. Boleh jadi orang tino yang nak tanya soalan, ia rasa tak tergamuk. Nak tanya tu, nak tanya ni, nak royak tu, nak royak ni, ia rasa tak tergamuk. Maka, ada baiknya, majlis, ngaji, we ada khuh untuk orang tino. Jangan ada orang jatuh. Lepas tu, saya tambah sikit dah.
We orang Tino sendiri mengajar. Di zaman Nabi tak apalah, tak ada orang lebih pada Nabi. Sebab Nabi orang dia terima wahyu daripada Allah, dia sendiri mengajar orang-orang Tino. Tapi di zaman sekarang ni, kalau sekiranya tak ada orang Tino mengajar, boleh orang Jatim mengajar. Tapi lebih moleknya, orang Tino mengajar orang Tino. Inilah kita kena palit. Orang Tino yang alimah. Orang Tino yang faqihah. Yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang dalai dalam ilmu. Sebab apa? Sebab orang Tino lebih munasabah mengajar orang-orang Tino dia. Gotu, goni, gotu, goni dan sebagainya. Inilah. Dalam sangkum kita kena ada belakang. Bukan nanti orang Jatuh semata mengajar orang. Nah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi jari kita tengok dalam sangkum Islam kita ni, orang Tino mengajar orang Jatuh. Jari. Kecuali, nak pasang acan ke dalam wicca cepok orang Jatuh tak ada. Dalam wicca tu tak pandai, maka orang Tino mengajar kepada orang Jatuh, kepada orang Tino. Hak tu boleh jadi wicca tua-tua pai. Nah, sama ada guru hok mengajar dalam mahawithialai, mengajar dalam sekolah dan sebagainya. Tapi umumnya mengajar agama dan lebih dalai lagi ni jarang kita tengok orang Tino yang apa ni mengajar orang Jatuh lepas tu dalai ilmu dia dengan dia royak gotu royak goni dan mazhab tu pendapat ulama tu gotu goni jarang kita tengok. Sebab tu siapa masa orang sekarang ni kita perlu orang perempuan yang cerdik bijak dan dalai ilmu dia mate di dalam ha ingat dia hafal dia dan sebagainya. Anak bukan orang lelaki saja dak. Salah satu dari ilmu yang disampaikan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi pun bodoh kecek banyak, Nabi ada royak. Katanya, tidak seorang pun dari kalangan kamu yang anaknya meninggal dunia tiga orang, melainkan mereka akan menjadi hijab kepada ibunya dari api neraka. Ni Nabi hai kam langcai kepada ibu-ibu yang anak dia mati sampai tiga orang. Pas cuba kita gama, orang Tino goliknya dah, dia ada anak-anak gama. Anak pergi mati kecil-kecil ataupun anak bermula, anak besar pergi mati. Kuam sok sau, sia cai dia tu sara mana. Dia tak serupa kita dengan orang Jatuh ni. Orang Jatuh kalau anak mati, sungguh berasa sayu hati anak mati. Tapi orang Jatuh dia tak berasa serupa dengan orang Tino berasa. Nabi pun royak. Orang Tino mana-mana dia anak dia mati tiga orang, anak tu akan menjadi hijab, jadi dinding pagar daripada mok ni nak masuk ni aku. Maknanya ibu tak akan masuk ni aku kalau sekiranya anak dia mati kecil-kecil. Masya Allah. Bila Nabi kecek lagu tu royak so maka seorang perempuan dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau dua orang macam mana? Ha, kalau dua orang anak meninggal dunia macam mana? Dia mengulangi pertanyaan itu dua kali. Nabi, kalau dua orang dia ramuk, boleh jadi Nabi tak dengar ataupun dia boleh jadi orang Tino tu sendiri nak nen nak win Nabi jawab juga. Kalau dua orang macam mana Nabi? Akhirnya Nabi tanya, Nabi pun jawab. Baginda menjawab, meskipun dua orang, nenon, walaupun dua orang pun akan jadi hijab juga. Dua orang anak dan dua orang anak. Nabi nen dua kali supaya dengan orang Tino tu tanya. Alhamdulillah. Ni kesimpulan hadis ni katanya, ngajar kepada orang Tino khuh, boleh. Lepas tu, pertanyaan soalan gapo yang ditanya pun nah orang Tino ya nak juga faham keracang chat, maknanya nak penjelasan daripada jawab pe apabila dia berasa ada benda-benda dalam hati wasa nak tanya. Kalau dia nak tanya orang-orang tu orang-orang ni wasa tak jamuk, tapi dalam majlis ngaji dia berasa boleh tanya dan faedah kepada orang ramai. Saya misal ada hadis, ada sahadis lagi.
seorang sahabiah perempuan, dia mari tanya. Tanya Nabi, "Nabi, Tuhan tak malu benar-benar?" Ha, dia tabik dulu. "Tuhan tak malu benar-benar?" Lepas tu, wasa nak tanya Nabi, dia orang tino mipi jimuk. Tu bi air. Lagu mana? Kena mandi tak? Nabi jawab panak-panak, "Na'am, idza ra'atil ma." Yo, bila orang tino tu yang nampak air tu bik kok kemaluan dia, maka dia wajib kena mandi. Ha ni nak ayat katanya, orang tino dia berasa nak tanya. Kalau jenis-jenis pasal benar dia tak tahu, lepas tu di zaman Nabi tak ada dah orang hak jawab lebih daripada Nabi. Kalau nak kita tanya orang tu, tanya orang ni, takut tak kena. Kita tanya Nabi, doi terong selalu dah. Maka kita dapat pedoh daripada benar yang berlaku di zaman Nabi dengan orang tu, orang ni, ulama hadis, orang-orang yang ingat hadis yang bubuh dalam hadis dia. Kita pun boleh ngaji, boleh reti, boleh tahu. Alhamdulillah. Lepas tu, soal lagi. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia katanya, "Ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya'u 'anil 'ilmi." Gitulah lebih kurang. Iaitunya sebaik-baik orang tino ansar. Iaitunya orang tino hok dang dem duduk di Madinah. Sebab Aisyah ni duduk perhati orang tino Mekah dengan orang tino Madinah ni dia tak serupa. Orang tino Madinah ni dia tak malu nak ngaji. Kalau ada soalan, ada apa, dia tanya. Ha ni, Siti Aisyah dia puji orang tino Ansar. Tapi bukan arti katanya orang tino Mekah, hok gi duduk di Madinah tu, tak pandai ke, jahil ke, apa, tak. Dia puji. Supaya kita perhati orang tu, orang kampung ni, tengok, setakat kita duduk jumpa ni, payah nak cari orang kampung ni. Baik hati sungguh ni. Nampak supaya satu belakang ada gapa-gapa dia tu imeh royak tu nebel tu kemenih royak pakak goto royong belakang tu baik belakang tak supaya dengan orang kampung tepi tu. Ha tu. Gitu. Ni perhatian daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha terhadap orang-orang tino yang duduk di Madinah. Ada gapa-gapa dia nak kepada soal nak tanya dan sebagainya. Lepas tu nampak sekadar ni lah. Masa pun panjir lah. Lepas tu hadis yang nak baca so lagi ni, ya duk berasa kalau hurai jadi apa, panjir pula. Ya hubungi dengan hilai ilmu pengetahuan. Lepas tu kita duduk di akhir zaman ni memang menjadi kenyataan. Dan nanti insyaAllah tengok minggu depan lah saya baca kepada kita, ilmu agama akan hilai sikit demi sedikit sebab matinya ulama. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.